myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was a thousand to one and a million to two. Time to go down in flames and I'm taking you closer to the edge. Kondisi kalau lagi darurat, antisipasi buat kebiasaan sih kojek kalau di gunung, gue bang bokir. Terus ini gas pasti penting. Ini buat cemilan di kereta, susu untuk stamina. Kita bawa buah-buahan untuk antisipasi pencegahan air di sana pasti langka. Mie penting juga buat makan. Dia baru lagi. Ini snack buat di Mameru. Ini coklat untuk penambah karbohidrat buat puasa kita buat di perjalanan nanti. Kalau kita nggak siap untuk makan, kita makan ini. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai jumpa. Seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksud kan ini mau berangkat jam seberapa aja? 5. Jam 5 mau berangkat jam 5 ke Gunung Semeru. Ada 9 orang yang mau berangkat. Ya mudah-mudahan diberi keselamatan, sukses dalam perjalanan, tidak ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Kota Malang. Kita dari stasiun Pujakan Cirebon berangkat sekitar jam 5. Sekarang sekitar 7:30 udah nyampe di stasiun Malang Kota Baru. Semoga perjalanan kita menyenangkan. Amin. Kita sedang perjalanan ke Ranupani. Tahu nggak anggaran perjalanan dari pertigaan Bromo sampai jalan sini menghabiskan anggaran 4.250.000.000. Hey.
Jakarta keren man, sumpah. Parah, Semeru keren abis. Ranukumbolo, beneran, salah gue sama Ranukumbolo. Keren banget, mulai dari sana. Ntar pelan-pelan nyampe sini. Ngap. Tak itu adalah pembodohan. Seperti kentut dikeluarkan sakit, ditahan sakit, dikeluarkan rame gitu. Jadi JJ Color memilih untuk tidak bercinta dan menjalani hidup ini penuh dengan kebodohan. Oke? Okay? You like this? Rasakan cinta. Keren abis. Capek. Bikin lemas. Udah. Deal. Tanjakan cinta menurut saya. Tanjakannya ini tanjakan yang benar-benar harus butuh teknik. Dan itu setiap langkah kita itu dalam keinginan kita. Jadi keinginan kita itu harus diperjuangkan. Seperti itu. Terima kasih. Cinta. Tanjakan cinta ini gimana ya? Ah, cinta itu lebih besar dari cinta orang tua dan lebih berat untuk mengungkapkan kerasa orang tua daripada tanjakan kayak gini. Enteng tanjakan ini, tapi ya gue gagal. Sorry. Nah ini mantap. Tapi tanjakan ini harus pakai teknik. Tekniknya teknik zigzag. Kalau kita tarik lurus, pasti semua pendaki akan lemah atau berhenti di tengah-tengah. Jadi kita harus zigzag biar keseimbangan dan penataran napas bisa terjaga dan kuat. Kita berada di Oro-Oro Ombo, pos setelah Ranukumbolo. Mantap coy, tanjakan cintanya. Melelahkan. Jambangan. Tadi itu ngontrak dari apa namanya? Cemoro Kandang ya? Set. Naik turun jauh. Ada kayak di Jakarta itu enggak ada di tempat itu udah kelihatan. Keren banget sumpah. Parah kerennya. Ya ampun, dari sini kita bakal ngontrak lagi. Jauh banget. Cuman kayaknya sih kita sama teman-teman yang lain mau ngecamp dulu di Kalimati. Nanti dari situ baru jam 12 malam kita summit. Masih baru bisa pulang. Akhir kita. Sampai naik gunung. Gunungnya keren banget. Dan pagi takkan terisi lagi. Lonceng bertingkah sebagaimana mestinya. Tanpa membagi sedikit asmara untuk memulai hari. Tidurlah. Akhirnya kita nyampe di puncak Mahameru coy. Sebelah sono pemandangannya beuh. Indah banget. Gila. Apa namanya sana sampai sini, Bay?
Aku pernah berjalan di atas bukit, tak ada datang.